Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Sebuah kapal motor yang berlayar dari Pelabuhan Banyuwangi menuju Pulau Sapeken, Jawa Timur, hilang kontak. Kapal Basarnas dan kapal nelayan melakukan pencarian tetapi belum berhasil. Kapal motor Barunajaya Raya yang membawa 5 ABK dan sembako dari Pelabuhan Pantai Bum, Kabupaten Banyuwangi menuju Pulau Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, hilang kontak sejak hari Rabu. Kapal dijadwalkan tiba di Pulau Sapeken Kamis lalu, namun hingga saat ini belum tiba. Basarnas Jawa Timur mengerahkan KN SAR 249 untuk mencari keberadaan kapal yang hilang kontak tersebut. Mencari KM Barunajaya Jaya sampai saat itu dengan memuat sembako dan material dengan ukuran yang cukup banyak, cukup besar. Jadi untuk kronologisnya itu meninggalkan Banyuwangi sudah jauh, sudah sekitar 40 mil mungkin meninggalkan Banyuwangi baru lepas kontak gitu.